Tangisan cucu cicit Cik Siti Wakembah. Sejarah manusia penuh dengan peristiwa pertempuran dalam mempertahankan hak berkaitan tanah air. Disinilah munculnya istilah mempertahankan tanah air daripada sebarang pencerobohan. Masyarakat Palestin mempertahankan Gaza dan tepi barat negara mereka daripada terus diceroboh dan diperkosa oleh rejim Zionis Israel. Di negara kita, khususnya di negeri Kelantan, yang sejarah dikenali sebagai negeri Cik Siti Wakembah, berjuta ekar tanah hutan sipil telah sedar dan terus dirampas dari milik Amanah Rakyat Kelantan. Terakhir, 1.7 juta ekar tanah hutan belantara di bumi Kelantan difaraikan kepada pelbagai syarikat korporat yang dimiliki warga Bukit Kelantan. Leringnya ditaruh, pucuknya disodok untuk memperkosa hasil baloknya yang bernilai beribu juta ringgit atau dalam perkiraan modennya berbilion ringgit. Di Dabung, Blitar dan di beberapa kawasan lain, hutan Kelantan sudah menjadi gondol. Tebi luruh sudah terdedah kepada hantaman cuaca yang merosakkan iklim dan kehidupan liar. Sungai dan anak air mengalirkan air kotor yang cemar sekaligus meracuni punca air minum. Jumlah penduduk negeri Kelantan kini ialah 1.6 juta. Purata setiap anak Kelantan boleh diagihkan sekar sore dari tanah 1.7 juta ekar tu, termasuk anak-anak serta bayi, dan masih berbaki 100 ribu ekar lagi untuk tujuan-tujuan pembangunan lain. Akan tetapi, ini tidak dilakukan oleh kerajaan negeri. Bagi setiap ekar tanah hutan Kelantan yang dipindah milik, sekurang-kurangnya perlu bayaran RM1,000 premium atau cukai pindahan milik. Bermakna, jika 1.7 juta ekar yang diluluskan kerajaan negeri Kelantan, sejumlah 1.7 bilion sepatutnya telah dibayar oleh syarikat-syarikat itu kepada Bendahari Kelantan. Tetapi, ke mana kau perginya wang sebanyak itu? Rakyat Kelantan pening bergelombang mencari jawapan. Tetapi, hanya persoalan demi persoalan yang terdengar. Hanya suara-suara pilu yang mampu mereka hamburkan. Kenapa tidak difeldakan atau difelkerakan atau dirisdakan tanah yang seluas itu demi masa depan rakyat? Ribuan anak Kelantan merantau jauh mencari sesuap nasi dan seteguk air untuk diri dan keluarga, kerana tanah warisan mereka di Kelantan tidak dapat diusahakan mengikut keperluan asas hidup berekonomi seperti di negeri-negeri lain di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Loni, rakyat Kelantan sudah kehilangan punca hidup dan warisan ekonomi mereka. Kelihatan tanah nenek moyang sudah tiada lagi. Harapan sungai jernih musnah sudah. Harapan untuk memohon sekepi tanah untuk bina rumah idaman berkecah juga. Kerajaan negeri yang kononnya dipimpin ulama yang sekebi-sekebi nampak tahu tentang keadilan dan kesejahteraan, rupa-rupanya Loni menganggap perkara ini remeh tanpa perlu dihuraikan fakta sebenar. Jutaan ekar tanah air mereka sudah digodal, diperkosa oleh pihak-pihak luaran yang lebih dari rakus. Daripada itu, bekalan air untuk rakyat yang menjadi tanggungjawab kerajaan negeri masih keruh pekat, kotor, cemar, terus-menerus mengancam kesihatan. Sebahagian duit hasil tanah balok 1.7 bilion itu sepatutnya boleh digunakan untuk kemudahan bekalan air yang amat diperlukan dan yang menjadi tanggungjawab asas kerajaan negeri. Kemusnahan tanah rakyat Kelantan ini mesti dipertemukan dengan tanggungjawab. Kuasa rakyat ada penentuan masa depan masih belum terlewat. Amat diyakini Tribunal Pengadilan Rakyat ini akan disempurnakan. Hijauan menyusukan kera di hutan sedekah anak atas dukung mati kelaparan perlu dihentikan. Hanya rakyat Kelantan akan menentukan semua ini. Kalau tak ada perubahan.